Kepadatan terpantau di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, Minggu malam. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga masih menerapkan rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow. Antisipasi ini diterapkan selama puncak arus balik Lebaran yang terjadi hari ini sampai besok. Minggu malam, jalur nagrek ramai kendaraan hingga mengular sepanjang 1 km. Lebih dari 100.000 kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 melewati jalur nagrek hari ini dari minggu siang hingga malam. Jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan. Puncak arus balik yang diprediksi terjadi malam ini memaksa petugas memberlakukan sistem kontraflow. Dari arah Garut menuju Bandung menggunakan 3 lajur, sedangkan arah Bandung menuju Garut menggunakan 1 lajur saja.